Kita awali ke informasi yang pertama, pemirsa, akses jalan menuju Kampung Lubang Sari, Karawang Timur dipenuhi lumpur dan juga kerap mengalami kerusakan beberapa sawah di sekitarnya akibat proyek pembangunan gedung baru Dinas Bina Marga dan juga BPMPT Kabupaten Karawang. Proyek pembangunan bakal gedung baru Dinas Bina Marga dan BPMPT Kabupaten Karawang menyebabkan akses jalan menuju Kampung Lubang Sari Karawang Timur Karawang dipenuhi lumpur. Bukan hanya itu, proyek yang memakan lahan 4 hektar tersebut membuat kerusakan beberapa petak sawah sekitarnya. Beberapa waktu lalu masyarakat sekitar berbondong-bondong membersihkan jalan menuju Kampung Lubang Sari akibat tanah yang di lahan tersebut longsor dan menutupi jalan. Ya sekitar hampir 1 tahun kurang lah. Ini proyek apa sih, Kang? Proyek anggaran pengguna anggaran berarti Dinas Cipta Karya, mungkin buat bikin instansi perkantoran Kabupaten Karawang. Ya intinya sebagian masyarakat juga pada ngeluh. Dulunya kan karena jalan licin, karena pengaruhan seperti ini kan longsor terus menyebabkan kecelakaan kendaraan motor yang lewat, kendaraan licin kan, terus ke petani juga merugikan gitu. Bukan hanya itu, di musim penghujan saat ini banyak pengendara motor yang kerap kali mengalami kecelakaan akibat dari pengaruhan lahan bercecer dan menutupi sebagian jalan. Dari Karawang, Jawa Barat, Amirullah, Kemuning TV.